Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan tutorial cara untuk merubah nilai mata uang yang dari dolar ke rupiah di akun YouTube kita. Jadi ketika kita punya akun YouTube yang sudah dimonetize, maka jumlah penghasilan atau pendapatan kita itu ditandai dengan dolar. Nah, kita akan merubahnya menjadi rupiah. Pertama-tama silakan teman-teman masuk di YouTube monetize. Silakan masuk ke situ, kemudian diklik akun YouTube monetize ini. Kita kembali ke YouTube Studio. Nah, di sini ada pendapatan saya terakhir itu ditandai dengan dolar 7,86 dolar. Itu pendapatan rata-rata saya 45. Di sini rata-rata dalam satu tahun saya sudah mendapatkan, selama saat saya dimonetize sudah mendapatkan 45,98 dolar. Nah, ini saya akan rubah menjadi rupiah. Bagaimana caranya? Teman-teman langsung saja klik pengaturan, tarik ke bawah sampai ada muncul gerigi ini. Teman-teman, gerigi ini kemudian kita klik itu pengaturan. Nah, di pengaturan ini langsung ke umum, ada unit default ini. Di sini ada USD, dolar Amerika Serikat. Nah, teman-teman tinggal cari saja mata uang yang teman-teman inginkan. Misalnya saya inginkan rupiah, maka kita cari Indonesia, ditandai, biasanya ditandai dengan IDR. Nah, ini teman-teman ada rupiah Indonesia yang ini, kita langsung klik IDR rupiah Indonesia, kemudian jangan lupa langsung disimpan. Nah, kita lihat yang tadinya dolar sekarang sudah berubah menjadi RP rupiah 679.371 rupiah. Begitupun sebaliknya, kalau kita pengen kembali lagi ke dari rupiah ke dolar, kita tinggal klik yang paling di bawah ini, ada tanda gerigi ini pengaturan dari YouTube, kemudian kita pilih umum, setelan umum, kemudian kita pilih unit default. Nah, kita tinggal cari dolarnya lagi. Jadi sangat mudah teman-teman, tinggal teman-teman aplikasikan di YouTube. Jadi demikian tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.